Masih Bitung sih cuma baru lima kali mulainya dari 2018 lima kali itu dua kali CV tiga kali PT Pengaturan mengenai subkontrak dalam kontrak pengadaan barang, jasa pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang, jasa pemerintah yang terakhir diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Beberapa poin yang dapat disoroti dari pengaturan ini termasuk 1. Pembayaran kepada penyedia baru dapat dilakukan setelah kontraktor utama melunasi pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya pasal 53 ayat 3. 2. Badan usaha asing yang mengikuti tender seleksi internasional diharuskan melakukan kerjasama usaha, termasuk dalam bentuk subkontrak pasal 63 ayat 3. 3. Dalam upaya meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan kooperasi, penyedia usaha non-kecil atau kooperasi dapat melakukan kerjasama, termasuk dalam bentuk subkontrak, dengan syarat ada usaha kecil atau kooperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan Pasal 65 Ayat 7. Pentingnya subkontrak dalam pengadaan barang, jasa pemerintah adalah untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi usaha kecil dan kooperasi serta memfasilitasi kerjasama usaha yang diperlukan dalam mencapai tujuan pengadaan. Namun, perlu diingat bahwa pengalihan sepenuhnya atau subkontrak pada pekerjaan utama dilarang, dan subkontrak harus dicantumkan dalam lingkup dokumen kontrak. Mohon maaf kalau saya mengatakan sangat marah karena masih banyak sekali kita jumpai praktek kontrak itu tidak dilaksanakan oleh yang memenangkan persaingan di, di proses tendernya. Paket-paket pengadaan yang kemudian diserahkan 100% atau bahkan disubkontrakkan 100% kalau dalam bahasa kami sebenarnya itu dialih, dialihkan kontrak tadi nah ini tentunya tidak menguntungkan bagi teman-teman di sisi pengguna anggaran kadang-kadang untuk tanggung jawab secara langsungnya itu tidak tidak mudah dan e, banyak juga kasus-kasus di mana e, pekerjaan itu tidak selesai yang lalu tidak bisa dituntut terlalu banyak juga untuk tanggung jawabnya Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi, termasuk denda dan pemutusan kontrak. Praktik pinjam bendera yang melibatkan pengalihan sepenuhnya kontrak kepada pihak lain merupakan pelanggaran serius dan dapat mengakibatkan potensi kerugian negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi risiko dan pencegahan sejak tahap pemilihan penyedia. Dan ini ya jumlah proyek yang Memang harus pakai PT atau CV, jadi kayaknya kalau harus bikin uh, belum waktunya lah gitu. Kan? Karena belum ada standar jumlah uh, proyeknya lagi. Masih dihitung sih, cuma baru 5 kali mulainya dari 2018. 5 kali itu, 2 kali CV, 3 kali PT. Untuk mengatasi hambatan ini, Perusahaan tersebut melakukan kesepakatan dengan perusahaan lain yang memenuhi persyaratan tersebut untuk menggunakan identitas atau legalitasnya dalam proses tender atau lelang, dengan menggunakan identitas atau legalitas.